Ya, dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional 2019, kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Melonguane Kamis pagi melakukan aksi bersih-bersih pantai. Puluhan pegawai unit pelaksana teknis Dinas Perhubungan Laut kelas 3 Melonguane dan pegawai Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melaksanakan kegiatan bersih-bersih pantai. Kegiatan berlangsung di pesisir pantai Melonguane bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian pantai dari pencemaran laut, khususnya sampah.